Namaku Aji Saka dari negeri Majeti. Nun jauh di timur, ada sebuah negeri yang bertahtakan Ratna Mutu Manikam bernama Medang Kamulan. Kemakmuran negeri tersebut kemudian membawa keserakahan bagi rajanya yang bernama Prabu Dewata Cengkar. Di balik kekuasaannya yang tanpa batas, sang raja sangat gelisah dikarenakan adanya ramalan tentang seorang anak bangsa manusia yang kelak akan menaklukkan dan menggantikannya menjadi raja. Nusantara yang gemah ripah loh jinawi, angkara durjana merusak negari. Penderitaan manusia tak terperi. Kamu doa sudah dan harapan untuk sang penyelamat bumi. Pusaka sakti ini aku percayakan padamu. Apapun yang terjadi, jangan pernah kamu berikan pada siapapun, kecuali aku sendiri yang mengambilnya. Pergilah ke Majeti, ambil pusaka itu di padepokanmu. Jangan pernah kembali jika tidak bersama pusaka itu. Sedikit tahu, Paduka. Kejahatan akan tunduk dan takluk pada jiwa suci.